Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran melaksanakan pembagian sembako bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sekaligus melihat kegiatan vaksin yang berjalan di Kota Bekasi. Kegiatan yang berlangsung di gedung KSPSI Kota Bekasi turut dihadiri oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloisius Supriyadi dan Presiden KSPSI Andi Gane. Bantuan diserahkan secara simbolis di atas podium oleh Irjen Pol Fadil Imran kepada seluruh buruh yang terkena PHK. Kapolda berharap agar dapat terus meringankan beban para buruh. Fadil Imran juga menyampaikan pada kesempatan itu bahwa ia akan mendukung kegiatan vaksinasi hingga semuanya mendapatkan haknya untuk vaksin. Situasi pandemi ini membuat kita untuk saling membantu. Kalau kami ada atau ada saudara-saudara kita yang mau, bagi teman-teman yang terdampak di PHK akibat ini, ini bukan yang terakhir kalau memang kita akan terus berjuang untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Teman-teman buruh bagi saya adalah pahlawan. Pahlawan yang sesungguhnya. Sama seperti guru, tidak pernah kelihatan jasanya, tapi membuat semuanya orang pintar. Buruh ini adalah pahlawan dalam menciptakan pendapatan negara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hendro melaporkan.